di gawang gol, paskan Perak. Perhatikan dia menampas. Di sinilah satu kesilapan yang dilakukan oleh pemain pasukan Perak yang tidak menutup, membiarkan ruang untuk Pokedo melakukan ataupun meledakkan rebatan. Di sinilah kawalan yang baik dan seterusnya melakukan rebatan dengan teknik tepat ke penjuru kanan, menewaskan penjaga gol pasukan Perak iaitu Darul Amri. Ujian harus diberikan kepada pemain ini yang setia dari Abdul Hadi Yahya. Nur Azhar Razali sudah pun bersedia dan itu dia gol. Sudah pun terikat 1-1 ketika ini. Satu tendangan yang baik dilakukan oleh Hadi. Inilah faktor pengalaman, ketenangan yang ada pada diri Hadi yang berjaya menewaskan Nur Azlan. Dan itu juga lah kesilapan yang dilakukan oleh